Oke, dulur-dulurku, setelah kita perjalanan dari Masjid 99 Kubah, kita akan menuju ke Pantai Losari. Kebetulan sangat dekat sekali ya, Lur. Dan ini hari Sabtu, malam Minggu ya. Jadi ramai sekali, Lur. Para remaja-remaja ya. Ya, kayak zaman muda dulu lah, Lur ya. Ya biasa lah ya. Acara kayak gitu lah, namanya juga anak jiwa muda, Lur. Oke. Ini kita memasuki center point of Indonesia. Oh, luar biasa. Yang tadi Masjid 99 Kubah itu masuk ke center point of Indonesia loh. Karena dia masuk di dalam kawasan yang bangunan reklamasi ya. Proyek reklamasi. Oke, kita menuju ke Pantai Losari yang menjadi landmark Kota Makassar. Ini Masjid Terapung, Lur, ya. Dulu ini sangat terkenal, Lur, cuma sejak ada Lur, suasana Kota Makassar di malam hari, Lur, sangat ramai sekali malam Minggu ini ya, karena memang di kawasan Pantai Losari itu memang pusat keramaian, Lur ya. Pusat keramaian dari Kota Makassar. Nah, ini Lur. Ini nanti kita ngelewatin. Nah, ini. Ini kalau pisang IP-nya di sebelah mana? Jauh ya? Oke, Lur. Nah, ini Lur sudah nampak Pantai Losari, Lur ya. Cuma ya malam hari seperti ini, Lur. Ini kalau pagi apalagi hari Minggu pagi itu, Lur, ada senam berjamaah di situ. Ah, ya Car Free Day. Senam berjamaah. Ada Car Free Day situ, Lur. Biasanya ada yang nari-nari zumba di situ ya. Itu, Lur, Pantai Losari, Lur. Pantai Losari. Oh. Kita kebetulan nggak mampir ke sana, Lur ya. Kita cuma ngelewatin aja ya. Karena memang terbatas waktu juga ini. Dan ramai sekali. Kita mau beli pisang EP dulu ya, Lur ya. Soalnya kalau kita tidak buru-buru nanti ke sana nanti kehabisan. Tutup jam berapa sih? Sampai malam. Sampai ya. Makin malam. Nah, itu. Takutnya ini loh, bukan kehabisan, cuma takut enggak. Takut enggak dapat tempat, Lur. Karena memang ramai sekali, sangat terkenal sekali. Memang penjual pisang EP itu banyak, Lur. Cuma yang akan kita tuju itu yang paling terkenal, Lur. Pisang EP Mandiri. Yang apa? Pisang EP Mandiri. Pisang apa? Pisang EP Mandiri. Pisang EP Mandiri itu yang paling terkenal, Lur. Nah, ini macet, Lur. Udah kayak di Jakarta, Lur ya. Macet, Lur. Sebelah kanannya, Lur. Sebelah kiri banyak orang UMKM yang berjualan ya, Lur ya. Dan banyak juga pisang EP, Lur, di situ, Lur. Ini sepanjang pantai. Sepanjang pantai ini jual pisang EP semua, Lur. Pisang EP, jagung bakar gitu-gitu lah, Lur ya. Oke. Macet sekali di sini. Aku jadi keinget di Bandung ya, kalau mau ke Paris Van Java itu loh, atau ke ini ya, Ciwok ya, macetnya kayak gini loh. Padahal ini satu arah loh. Oke, Lur, nanti kalau kita sudah sampai kita record lagi ya, Lur ya. Oke, jangan kemana-mana, stay tune.
Oke, dulur-dulurku, kita sudah sampai di pisang EP legendaris, pisang EP Mandiri. Ini yang paling terkenal ya menurutku ya. Yang selama di sini paling terkenal ya ini ya penampakannya. Kita langsung ke situ buat pesen, dan di depannya ada yang jual pisang EP dan jual kopi areng lur. Nah, ini kopi areng lur. Ya. Luar biasa sekali lur. Malam ini sangat ramai sekali karena malam minggu ya lur ya. Jadi sangat ramai sekali. Itu pisang EP-nya. Itu yang dipakai pisang apa sih? Pisang kepok. Apa? Pisang kepok. Pisang kepok. Seperti ini lur ya, masakan pisang EP Mandiri. Ini satu hari bisa loh habis satu gerobak ya pisang ya. Ya segini nih habis satu gerobak ini. Ini lur, ini habis nanti lur, ini sampai malam dia tuh. Luar biasa. Itu biasanya gak ada tempat lur, sampai antre kayak antre sembako lur, cuma nggak tahu kok sepi ya. Seram. Belum baru buka kayak ini ya. Baru buka. Coba lihat menu nih. Ini lur menu-menunya lur. 100% pisang EP Mandiri. Ini lur ya. Aku yang enggak sarapku. Aku yang pisang EP keju susu. Minumnya apa? Minumnya teh susu. Teh su. Es. Itu kan sama ya teh tarik sebenarnya. Ya kan? Oke, lur. Jadi yang berada di kota Makassar ya. Jangan lupa untuk mampir nyobain kuliner khas daerah sini yaitu pisang EP. Ya. Di sini langganan, Mbak. Kenapa kok milih di sini? Kan banyak yang jual pisang EP. Soalnya kata orang-orang dan aku udah pernah kesini, enak. Enak. Dan udah nyobain enak. Berkali-kali. Berkali-kali. Berkali-kali itu berapa kali? 100 kali? 4 kali. 4 kali enggak berkali-kali. Oke, lur. Kita tunggu ya. Nanti kita tampakkan. Dulurku ya, pesanannya sudah datang ya. Ini penampakannya. Ini yang pisang EP rasa apa ya? Milo, Milo coklat. Ini pisang EP Milo coklat. Kalau aku tadi pesennya pisang EP keju susu. Ini lur penampakannya lur. Mamma mia lezatos. Enak. Oke lur, aku nikmati ya pisang EP-nya mau habiskan. Sekalian ini mau aku akhiri ya untuk episode yang di Kota Makassar ya. Terima kasih selama ini sudah bersama kita, menemani kita ya. Salam makan terus, dan kalau udah makan lupa daratan ya. Oke, saya akhiri ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Salam saya akhiri dari Kota Makassar. Ya, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Salam. Bye bye. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Apa?